Oke, jadi bertemu lagi dengan saya Kadek Krisma di channel Kadek Krisma Scout. Dan pada kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagi teman-teman yang baru saja mungkin membeli kompor dari Sanex. Inilah kompor portable yang sangat cocok untuk nge-camp ya. Oke, jadi banyak sekali teman-teman yang mengalami permasalahan baru beli kompor Sanex ini tidak bisa mengunci gas. Nah, hal itu disebabkan oleh segel yang ada di besi ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ternyata caranya sangat gampang, yaitu teman-teman dapat menekan tuasnya ini turun ke bawah sampai besinya ini jatuh. Sebelumnya apa tujuannya ini adalah dengan adanya segel ini berarti kompor-kompor teman-teman itu adalah kompor baru ya, bukan kompor second atau pernah dipakai. Jadi ini adalah segel yang dibawakan oleh pabrik. Dan sebelum itu bersyukur sekali kalau memang tidak bisa dipakai tuasnya ya. Pertama, jadi caranya seperti ini. Yang pertama ini adalah tombol ini ya, tuasnya besinya pertama seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa tekan keras sekali sampai tuasnya jatuh ke bawah. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan kompornya sebagaimana mestinya untuk mengunci gas yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu saja Scout tutorial kali ini. Jangan lupa klik subscribe channel Kadek Krisma Scout. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.